fans, welcome back with me Rocky Padilla. Dan sekarang gue mau memperkenalkan pemain baru nih, muda nih, dari Pekanbaru, namanya Kelvin Sanjaya. Apa kabar Kel? Nah Kelvin, cerita dikit dong, tingginya berapa, sama kelas berapa? Nama saya Kelvin Sanjaya, sekarang kelas 12 SMA di SMA Pekanbaru. Tinggi saya 199 cm, berat 91 kg. Oke, wah berat tinggi juga ya. Dan cerita dikit dong, pertama kali main basket sama suka basket itu gimana sih? Pertama main basket saya ikut ekskul di SMP. Di SMP di Rengat. Oh di Rengat. Rengat itu 4 jam dari Pekanbaru. Jauh. Naik mobil? Naik mobil. Oke, okay. Terus main ekskul, terus suka basket tuh ngeliat siapa? Orang tua? Ya, efek dari orang tua juga sih. Kami satu keluarga semuanya main basket. Oh, satu keluarga main basket semua? Papa dulu main basket juga. Oke. Okay. And Mama juga, ketemunya di lapangan. Oh, bisa gitu? Iya. Dan cerita dikit dong, di Pekanbaru tuh basket ya sih besar nggak sih? Banyak nggak sih pemain basket? Dibilang besar sih lumayan besar. Antusiasnya besar. Tapi ya masih proses lah. Okay. Belum main profesional di Jakarta kan, levelnya masih beda. Lo paling tinggi dong? Di Pekanbaru. Ada nggak harus dengkul lagi? Ada. Yang besar. Oh, itu di Pekanbaru? Video dari siap. Oke. Okay. Jadi gue kan waktu itu Instagram story nanya ada nggak sih pemain big man. Soalnya kan gue selalu kalau next in line gue, pemain guard-guard kecil-kecil semua pada nanya, kok nggak ada big man sih? Akhirnya gue direkomendasiin sama legendanya Satria Muda yaitu Roni Gunawan sama lo. Nah, gue mau tahu nih, lo bisa kalau Roni Gunawan saya tahu lo tuh gimana tuh? Dia ngomongin aku sih. Dia latihan waktu seleksi timnas di Taman Tekno. Tahun berapa? Tahun ini? Ya, Taman Tekno di mana? Serpong. Oh, di Serpong, oke. Okay. Terus latihan bareng 3 hari. Itu latihannya private sama dia apa? Ada satu lagi dari Pontianak bareng. Oh, jadi latihannya bener latihan di fan aja, post move gitu-gitu? Iya. Idolanya? Roni Gunawan? Jelas lah. Sempet nonton? Sempet. Dua tahun nonton Roni Gunawan. Oke, okay. Dan sekarang kan mau ikut FIBA Asia U18. Ah sorry, gue ngomongin DBL dulu, aku lupa tentang DBL. Kemarin sempat DBL All Star Amerika. Kemarin DBL All Star 2017 itu tempat apa ya? LA ya? Tahun pertama ke LA. Oke, okay. And then di sana pasti scrimmage dong, yeah, main lawan high school? Ada, lawan high school. Sorry, saya lupa lama. Gak apa, bukan lawannya tapi anak SMA. Iya, ada anak SMA, ada lawan klub. Oke, okay. Jadi tuh waktu itu gimana tuh? Pengalaman yang main di Amerika? Senangnya ya, senang lah dapat pengalaman. Keras? Pasti keras lah. Tapi ini juga mungkin beda ya. Tapi masih bisa dong poin. Dan yang terakhir kali kan, Kelvin ikut FIBA, apa kepilih tim nasional FIBA Asia U18. Perasaannya gimana tuh akhirnya bisa masuk timnas negara Indonesia ya? Bagi saya sih kehormatan ya. Jadi, sekarang lagi sih. Terus sekarang malu-malu nih ngomong di depan kamera nih, tapi thank you Kelvin ya. Good luck nanti di Thailand ya, nanti nih ya, tanggal 5 Agustus. 5 Agustus mulainya, jadi jangan lupa untuk dukung semuanya. Nih Kelvin punya Instagram, follow nih. Follow, at Kelvin Sanjaya, pakai L. Pakai L ya, Kelvin Sanjaya. So guys, thank you banget guys, thank you Kelvin. Ya, sampai ketemu lagi. Jangan lupa guys untuk like, comment, subscribe. And thank you guys for watching, I'll see you guys next video. Peace.